Rek curhat ieu mah guys-guys ya. Akhirnya kamu jalan. Jadi kieu. Paling kesal lamun orangnya orang teh kan buka toko gitu kan. Toko ruko, rumah toko. Jadi rumah orang tengah toko tengah hiji jeung rumah gitu. Paling kesal sebernamanya ya bengkel. Lamun warung tutup teh sebernama eta teh geus tutup sebernama. Tapi kan maraneh masuk kadang kegedor. Sebernama lamun warung tutup teh eta teh tanda tutup lain-lain lain maksudna ayeuna lain bersyukur, bersyukur tapi kadang ayah rasa capek gitu, ayah rasa capek atau bagian istirahatnya iraha, ayah nama warung ditutupnya gara gedor komo anu ayah gegedorna iya tapi ke jam 2 gerak jam 2 peting ya tak gegedor ayah dimana otak mana gegedor di bawah jam salapan tengah naon ieu kegedor jam 12 jam 11 kegedor meuli voucher meuli pulsa atuh cik kumaha jeung pulsa na saeutik mah nya 5.000 sok 2.000 maneh kegedor ya Allah tadi mana otak maneh tapi sekitunya itu ya, saya bersyukur pisan gitu orang bersyukur pisan gitu lamun ayah nuke orang tutup gedor ke imah oke okay. Alhamdulillah gitunya alhamdulillah berarti milik orang terus menerus gitu mati cenah mah tapi namana manusia ayah oke okay. Senang gitu ayah ayah waktuna istirahat ayah waktuna cicing manja-manjaan gitu nya me time mencak Inggris mah me time angges tutup pop berarti koy model Indomaret geus tutup lain model Indomaretnya kahayang mah bisnis teh geus tutup nya geus tutup tutup sokala tutup pembukuan tutup nanaon jadi lamun maneh meulina iraha wae atuh iraha tutup bukuna eta karena aya bisnis dikelola ku lobaan mah gitu kan sebenarnya mah administrasinya kudu benar. Cuma ya dari ini makian paling lucunya dia memberi makannya pas makan ya orangnya paling kesel ada hari pas rek ngawap paderi meuli pulsa kela ada guaan kadan beki tarik ke ketok nate iya mah kurang leheng ku sendoknya ya ku lengen gila lengen makan keketrok meliposa otomatis kukumahera orang tanya kukumahera ngaladangan pulsa ketik oke beres kukumah deh dahar deh wahnya karek sahuap paderi beli pocar kadang mah untuk kuku mah oke itu kuku mah ngalangan bikin pocar langsung makan di makan paderi dia wae paderi dia non dari nukot transferan otomatisnya nukot transferan mah berarti orang teh kukumah heula kukumah li beres dahar kukumah ketik edisi sar atut bukan ada duit
otomatis hukum ada. Syukur. Kerangunan. Jengcik atunya. Ari non ngateh. Ari ka warung teh kudu tahu waktu. Iya mah. Laguna maghrib. Loba. Iya, anu kalian kudu coba iya nasi goreng di Koningan guna pokona mas lain guna teh iya teh berhasiat gitu kur imunitas tuluy keneunya tadi lain iya mah waktu maghrib hari jir mali pulsa mali pocer waktu maghrib nyokot transferan ulah maghrib robak kene atuh geus sarore tadi carokot paling kesel emang lamun kedahar emangnya kedahar mah lamun ayeuna lain nu ganggu mah ganggu biasana keur nikmat-nikmat teh sok nikmat teh berkurang. Apuntenya ieu mah bahasana bahasa kasar sehari-hari. Wani contoh gitu nya. Usahina contohan. Pernah berdahar terguna-gunanya. Bulak-balik we hayo. Eta teh. Salah sahiji kerugian buah ruko. Bener. Ning cek ulah mah ulah ruko. Ruko mah. Ulah we pokona mah ulah ruko. Karena efek jenuh gitu dah. Leung mun ruko nanti digaledor. Ya, ruko teh ruko sederhana. Nah di jeung rumah jadi mun aya naon teh kana leutik di mana gede kan nya piraku kurang teu di layanan kitu nya aitu ieu teh mah lamunnya diantep ari geus ka gedor mah kitu nya. Nuka cida pisan ya. Eta nusok ngertrok imah. Jam 10 kali itu lah pokoknya mah. Cida tuh waktu nasare kan. Kecuali orang teh buka 24 jam tersare. Sok rek mana kedua jam 10, jam 11, jam 12. Jam 2 mana. Sok gelo mana nya. Biar. Yang gua puting coba di mana otak ingatnya lain maksudnya untuk bersyukur orang bersyukur pisang gitu nya loba pelanggan alhamdulillah hatur nuhun kasadahana anu sok palanja di dari story dari sel iya mah
syukur apa yang ada di hati itunya diungkapkan. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila misalkan muka singgung gitunya. Baiklah, tersinggung ya. Akhirnya ya menghabiskan ya nasi goreng pakai koneng ketagihan. Mana misi apa ngarana gitu kang dagangnya cina resiko rek pas kedahar pas kenaon. Emang karena tukang dagang iya mah cuma mengungkapkan tukang dagang terutama tukang dagang nudi boga ruko rumah toko toko naik di imah lalu toko naik di mana arus keningnya anak na bisa asup apa nu rokok sederhana mah gigirna rokok gigirna di imah jadi lamun rokok tutup terlemati ke imah. Beda lamun ruko pul ruko tutup yang kasih kapan ada ya mungkin dibuka orang cuci nari luhur misalkan dua tingkat gitu nih. Ya mau sakit tuh lu biasa disanggakan emang curhatan saja ya. Mohon maaf sih aku kesinggung. Tidak naon sih saya mah tidak naon. Pokoknya manusiawi meren maghrib butuhna meren keur maraghrib. Sorena teuing kamarna. Lewat jam 12 lewat jam 12 jam 8 jam 10 meren. Oke lah meren. Mana jam 8 teh kam tenaon butuhna jam 8 tenaon. Tapi pokoknya tadi telah pokoknya mah ada orangnya butuh istirahat gitu ya. Bisa diganggu terus-terusan paderi-paderi dewa ya. Bye-bye.